Ora apa mak. Kemarin kronologi mendapatkan cicak berekor dua ini gimana mbak ceritanya kemarin? Ceritanya kan kemarin baru masak mas, lah terus suamiku lihat cicak ini, lah kok ada ekornya dua terus ditangkap sama suamiku mas. Ini dipelihara atau toples? Itu waktu nemukan cicak berekor dua ini pagi atau siang atau sore itu? Pagi mas, waktu masak. Kalau sebelumnya sempat ini enggak punya firasat atau apa? Pikiran gimana gitu? Enggak ada sih mas, tiba-tiba ada cicak aja lah kok ada ekor dua terus ya langsung ditangkap aja sama suami itu. Kalau nemukan cicak yang langka seperti ini baru pertama kali ini atau gimana? Ya, kalau cicak baru pertama kali ini sih mas, kalau kadal pernah lihat tapi enggak kena, maupun cicak kasur juga kena. Kalau yang cicak ini posisinya kemarin di apa? Kalau soal mbak tahu itu? Kan baru masak terus. Cicak di deket magicom itu loh mas, pas mau masak. Suami kuliah, suami ditangkap. Kalau diberi nama apa ini, kalau dipelihara saat ini? Siapa ya mas? Cicak gemoy. Kenapa dinamakan cicak gemoy? Ada ekornya dua, Pak Prabowo nomor dua, gemoy. Emang seperti apa sih sosok Pak Prabowo ini menurut mbak? Kalau sosok wakilnya yang dari anak muda ini menurut mbak seperti apa? Iya, cocok itu mas untuk Mas Gibran kan gimana ya untuk mendorong anak muda juga, anak muda intinya. Ini ada keterkaitannya juga nggak dengan hati mbak mendukung Pak Prabowo yang punya nomor 2 terus tiba-tiba menemukan cicak ini, ada kaitannya nggak kira-kira? Ya sebenarnya nggak ada kaitannya sih mas, ya, cuman kalau dalam hati udah tertarik sih yang gemoy-gemoy, cuman ya nggak tahu kalau besoknya dapat cicak yang ekornya dua ini, mungkin ya kebetulan aja mas. Memang dari hati udah cocok dengan Pak Prabowo Gibran. Ya. Oh, terus ini malah dapat cicak yang nomor 2 gitu ya? Iya, cicak ekor 2, pas sekali. Pas sekali dengan apa, mbak? Gemoy. Kebetulan kan kalau dalam hati kan ya udah tertarik sama Pak Prabowo Gibran, nomor urutnya 2. Ini malah dapat cicak ekornya 2. Cicak gemoy namanya. Ini kalau ada yang berminat atau membeli mau dilepas enggak, mbak? Untuk saat ini dipelihara dulu aja, mas. Kalau nanti tanya suami juga aja. Tahu. Kalau ada yang menawar mungkin harganya menggiurkan mungkin akan dilepas. Ya nanti kemudian sama suami dulu. Gitu ya. Bisa japri. Jadi kemungkinan besar boleh dijual ya. Kalau saya boleh aja. Boleh aja ya. Oke siap. Mbak kalau nama lengkapnya mbak siapa? Saya Ika mas. Umurnya? 27. Siap. Ora apa emang.